pesan ini sangat amat penting. Saya menuliskan dalam beberapa artikel termasuk di medsos itu, saya bilang kalau diibaratkan penyakit kanker, maka penetrasi paham-paham radikal di Indonesia ini sudah masuk pada stadium keempat, Indra. Jangan keliru. Kritis. Ya, sangat kritis. Bayangkan, Anda bisa bayangkan kalau dia berceramah di atas mimbar dan dia membandingkan antara pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Kira-kira itu paham apa? Ya, ya. Paham radikal. Paham radikal itu dipakai oleh para ekstremis, ekstremisme, dan para teroris. Jadi mimbar-mimbar agama dengan terem-terem agama itu dipakai untuk mengacaukan situasi politik dan situasi sosial kehidupan kemasyarakatan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.